di Rumah Sakit Bali. Tolong miring sebelah kanannya, barisannya luruskan. Pada seluruh paduan suara, silakan naik ke panggung. Paduan suara gabungan, silakan naik ke panggung. Sekali lagi, kepada seluruh paduan suara untuk naik di panggung yang sudah disiapkan. Oke, sekali lagi untuk perhatian teman-teman yang sedang berbaris, sekali lagi untuk barisan depan, lancarkan gerak. Sekali lagi kepada diri saya, lencang kanan, gerak. Teman-teman dari lengan ke belakang. Oke, teman-teman, sekali lagi saya himbau untuk kita semua untuk lencang kanan biar meluruskan barisan yang di depan. Selanjutnya ada siapa nih? Selanjutnya saya panggilkan dari STAB Malahda. STAB Malahda? Dimana kan? Yeay, ada. Oke. 100 orang ya. Mau merek dan gale kota lembek dan bisa gasong lembek. Saat ini kita kembali ke barisan masing-masing karena sebentar lagi upacara akan segera dimulai. Oke, tadi sudah dihibur oleh entertain dari panitia ya. Dan sekarang hey.
memulai dari Pak Menteri dan Pak Wakapolda akan memasuki lapangan. Iya, itu sudah masuk di belakang kita. Ayo dong, pulang semua. Teman-teman yang tidak ada yang duduk-duduk, semua kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Wakapolda dan buat Bapak Menteri yang tetap memberikan relasi. Terima kasih saya. Di siang yang cerah ini, kami menengahkan tangan seraya bersyukur kepadamu. Perkenankanlah kami melaksanakan aksi kebangsaan dan peringatan Sumpah Pemuda dalam rangka mensyukuri nikmatmu yang tiada tara, nikmat persatuan dan kesatuan. Ya Allah, ya Ghafar, ya Aziz, Tuhan yang Maha Penjaga dan Pemelihara, jadikanlah aksi kebangsaan dan peringatan Sumpah Pemuda ini sebagai momentum kami dalam merekatkan persatuan sepenuh jiwa. Jauhkanlah bangsa ini dari perselisihan, permusuhan, dan perpecahan. Jauhkanlah bangsa ini dari paham dan tindakan radikalisme dan intoleran. Dan kemampuan untuk menyikapi kemajemukan dengan keharimah. Jadikanlah kemajemukan dengan modal sebagai modal untuk merawat persatuan dan kesatuan. Kemajemukan yang justru untuk saling mengisi dan melengkapi guna mewujudkan keadilan sosial yang sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan, langit dan bumi, Engkau melengkapi kami dengan akal budi. Bimbinglah kami untuk mengelola perbedaan ini dengan tetap menjaga keutuhan NKRI, cara permusyawaratan sebagai jati diri kami. Ilhamilah pikiran dan hati kami dengan ilmu hikmah dan kebijaksanaan agar demokrasi kami lebih bermartabat. Ya Allah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.